Yo, what is up? Welcome back with me, Vince Alvin. And welcome to Reaction lagi, teman-teman. So guys, di video kali ini kita akan mengenang masa lalunya Minecraft ya guys ya. Jadi ini adalah video dari Jundi Junes, sejarah Minecraft dari awal sampai sekarang dalam 13 menit. Gua tuh dulu main Minecraft di tahun 2015, berarti itu sekitar versi berapa ya? 1.8 mungkin ya, atau 1. Berapa ya? Gua lupa guys ya. Jadi gua nggak tahu seperti apa Minecraft dari awal pembuatan guys ya. So, jadi di video kali ini kita bakal sama-sama lihat dan kita semua harus tahu seperti apa sejarah Minecraft kalau kalian pemain Minecraft setia guys, oke? Okay? So guys, sebelum video ini dimulai seperti biasa, jangan lupa teman-teman untuk like, share dan subscribe dulu guys. Oke, kalau udah enjoy the video. So guys, jadi seperti yang kalian lihat di cover udah ada tekstur Minecraft, tapi ini kayaknya 1x1, jadi bener-bener satu warna doang, coklat sama hijau ya. Jadi oh my god. Oke, langsung aja biar gak lama, kita langsung tonton aja. Let's go. Minecraft. Sejarah Minecraft dibuat pertama kali oleh Mei 2009. Oke. Game Minecraft ini terinspirasi bener-bener gambarnya kayak gini ya. Ini teksturnya kayaknya ini bisa dihitung nih di berapa kali ya? 1, 2, 3, 16 kali 16 guys ya. Tekstur packnya tuh masih 16 kali 16 guys. Oke. Game bernama Infinity Miner. Infinity Miner oh ya. Minecraft pertama kali. Dan ini terinspirasi adalah bentuk Minecraft sekarang. Oh my god. Dari sini kita bisa belajar. Keren banget. Segala hal yang besar pasti dimulai dari yang kecil. Ya betul dong. Semua usaha itu pasti dimulai dari nol guys ya. Dan semua itu butuh usaha biar bisa terkenal guys ya. Pertama kali Minecraft gue yakin gak bakal ada yang main anjir kalau teksturnya kayak gini. Adapun beberapa, cuman makin hari makin diupdate makin keren dan makin banyak yang main dan makin terkenal guys ya. Semua pasti dimulai dari nol. Jadi semangat terus teman-teman dan semangat terus buat gue sendiri. Semangat. Oke. Versi Minecraft pertama kali bernama Cave Game dan dibuat kurang dari seminggu. Versi tersebut pertama kali dipublish di forum TechSource Forum. Wow. Di dalam versi tersebut hanya ada grass dan cobblestone dengan kedalaman sekitar 43 blok. 43 versi blok Minecraft doang. Tersebut sekarang disebut dengan sebutan pre-classic, dan terdapat 4 updatean. Di updatean terakhir dari versi ini, kamu ada bisa orang spawn Steve Letoy dengan memencet G. Dan juga terdapat sapling, tetapi belum bisa tumbuh menjadi sebuah pohon. Pada 16 Mei 2009, lahirlah versi Minecraft kedua, yaitu versi klasik. Notch mempublish gamenya secara publik dan mengganti namanya menjadi Minecraft. Game. Oh, logo Minecraft pertama bentuknya seperti ini guys. Masih kurus kering lah ya, belum berisi seperti yang sekarang. Di versi klasik ini nantinya ada 26-28 updatean. Tapi aku kurang tahu sih kegunaan versi 4K ini untuk apa. Tapi intinya bentuk world-nya seperti ini. Di classic version ini world mirip sama Roblox ya guys ya. Minecraft apa judulnya lupa gue anjir, mirip banget ya. Minecraft sudah tidak flat lagi. Okay. Ada berbagai update seperti penambahan hills, danau dan pepohonan. Ya walau pohonnya mirip gambar anak TK sih. Iya tetap aja keren. Ada beberapa keren blok tambahan seperti dirt, stone dan planks. Dengan adanya tambahan blok-blok baru ini, orang-orang mulai semakin kreatif. Bedrock juga ditambahkan di bagian paling bawah dan juga ada invisible wall yang menjagamu agar tidak terjatuh. Oh itu ya sep. Oh enggak ada yang invisible wall. Oh dulu berarti belum bisa berenang guys. Oke. Dan lava juga ditambahkan di dalam versi ini. Oke. Dan satu bloknya bisa membuat Minecraftmu menjadi samudra Pasifik. What the heck? Bunga di versi ini juga sangat unik karena bisa ditanam di atas air. Ada material-material baru seperti coal, iron, gold, sand, dan gravel. Okay. Blok-blok ini muncul secara natural atau ada di hotbarmu. Multiplayer sangat mengasihkan, tetapi masalahnya adalah belum ada karakter wanita di sana. Hanya ada Steve. Steve jadi doang. Notch menambahkan Steve-nya skin change ya? Dan sekarang kamu bisa menjadi seorang wanita. Alih-alih membuat rumahmu penuh dengan lava atau air, kamu bisa mengatasi hal tersebut menggunakan blok baru, yaitu sponge. Kemudian 16 wool ditambahkan. Tapi yang bikin sedih, sekarang sudah tidak ada ultramarine dan rose wool. Padahal dua wool tersebut sangat disukai oleh wanita, sama seperti warnanya saya. Bagus. Pada September 2009, Notch mengubah creative mode menjadi survival mode. Dengan tidak ada item apapun. Oh, dulu cuma ada kreatif doang guys ya. Wow, sekarang udah ada survivalnya, oke. Okay. Di hotbar kalian. Tumpah ini zombie-zombinya loncatannya tinggi-tinggi banget, udah kayak... Menambahkan mesti beberapa mob seperti zombie, skeleton, spider, dan creeper. Okay. By the way, dulu creeper hanya meledak saat mati.
bukan ngeselin. Dulu matinya bagus ya guys ya, kayak ada animasinya gitu ya. Wow. Ngeselin seperti sekarang. Pada 23 Desember 2009, lahirlah in-depth version dari Minecraft. Apa ini, anjir? Dan juga lahir cewek paling cantik di Minecraft, yaitu Rana. Dan secara nggak sengaja, in-depth lahir tanggal 23 dan total update-annya juga ada 23. Wow. Minecraft versi in-depth ini adalah versi Minecraft berbayar pertama. Ada berbagai macam barang-barang Java baru edition seperti bayar. Sword, Shovel, Axe, Apple, Armor, dan Quiver. Ya, walau Quiver nggak pernah muncul sih di final versionnya. World type baru juga ditambahkan ke Minecraft, seperti Flooding, Island, Flat, dan Original. Anjir. Dan kalau kalian suka yang anti mainstream, kalian bisa ganti menjadi Hell mode. Anjir, bisa Jujutsu gitu Kaisen. Anjir, mirip banget. Dan update yang paling diingat sama orang-orang adalah bunyi ini. Random mosi cobblestone cube. Kalau di Roblox, kayak orang ngising guys, kayak orang mau berak anjir. Cube sekarang juga muncul saat kamu pertama kali respawn. Dan di dalam sana terdapat chest yang berisi ribuan TNT. What the 100 anjir. Ataupun ratusan diamond. Dulu angkanya bisa di 100 ya, sekarang cuma 64 mentok anjir. Oke. Di versi ini ada item bernama gear yang hanya anjir berputar-putar dan belum punya fungsi apapun. Lahir NPC seperti Black Steve dan Steve dan dihapus 2 hari kemudian. Wow, sekarang kalian bisa crafting, smelting, menanam dan memanen tanaman. Dan tidak lupa juga ada siang dan malam. Anjay, keren-keren. Dari tinta kayak adudu anjir guys. Titan juga ditambahkan, tetapi dihapus lagi beberapa hari kemudian. Giant juga ada di versi ini. Anjir, ada Giant bisa kan jalan dulu seperti zombie biasa. Dan yang terakhir di versi ini, kamu juga bisa membuat sebuah lukisan. Oke, udah mulai dan ada lukisan. Dan akhirnya tanggal 27 Februari. Cantik sekali kamu. Mau gak kamu jadi cewek aku? Au, au, au. 27 Februari 2010, oke. 2010, okay. Update Minecraft yang paling ditunggu-tunggu muncul. Satu tahun ya. Yaitu in-depth version. Atau infinite development. Diberi nama infinite karena world di Minecraft sekarang sudah infinity. Anjir, atau tak terbatas. Tak terbatas, sudah bro. Seluas 4 miliar kilometer persegi. Wow. 8 kali lebih luas dibandingkan bumi. Yang hanya 510 juta kilometer persegi. Oh my beberapa god. Landmark juga hadir di versi ini seperti Farmland, Giant Brick Pyramid, dan Obsidian Wall. Wow. Dan juga ore-ore di Minecraft sudah spawn secara terpisah. Wow. Di fase ini juga ada awan 3D, spawner zombie dan skeleton, dan lebih banyak item yang bisa dicrafting. Yang paling penting di update ini adalah air dan lava tidak infinity seperti sebelumnya. Lagi, in-depth lahir tanggal 27 Februari dan total update-nya juga ada 27. Kalau kataku sih ini bukan kebetulan ya. Tadi katanya 23, sekarang 27 guys. Wow. Tapi emang disengaja gak sih? Emang disengaja kalau dari menurut gua sih. Dari tanggal 18 Juni sampai 10 September 2010, Notch membuat secret update di Minecraft setiap hari Jumat dan menambahkan beberapa item. Tanggal 30 Juni 2010, lahirlah Minecraft Alpha. Dan Alpha, setiap hari Jumat masih tetap 24. Ada update-update rahasia. Kita bisa mendapatkan redstone item seperti iron door, lever, button, dan pressure plate. Versi alpha dari Minecraft adalah versi pertama kali di mana player bisa bermain survival multiplayer. Anjir, sekarang seru ya. Juga sudah bisa mendengarkan lagu-lagu di Minecraft. Makin tapi seru slime dan kalau ayam bisa multiplayer. Juga ditambahkan di versi ini. Tetapi beberapa hari kemudian, slime dihilangkan. Minecon pertama kali hadir di tanggal 31 Agustus 2010. Dan itu hanya di sebuah taman. Anjir. Selain ada Secret Friday, keren. Juga ada Secret Saturday. Semua diawal dari nol, guys. Menambahkan fishing rod, crouch atau jongkok, dan beberapa lukisan. Tapi yang paling utama di versi ini adalah penambahan Nether di Minecraft. Nether. Di mana di Nether sudah ada api, lava, dan beberapa mob. Dan yang paling ngeselin adalah kapal yang satu ini. Ya, kapal ini bisa bikin emosi naik, cuy. Oh, itu hancur tuh kalau nabrak. Oh, dan juga ada cave ambience. Nah, total ini update-nya ada sekitar 47 update dalam 156 hari. Berarti dalam 3 atau 4 hari, Notch selalu menambahkan update di Minecraft. Wah. By the way, di antara update-updatean rahasia tersebut, ada penambahan Herobrine. Di akhir tahun 2010 atau lebih tepatnya di 20 Desember. Apa dulu Herobrine memang ada ya guys ya? Maksudnya sebagai mob atau sebagai apa gitu ya? Lahirlah beta version dari Minecraft. Ini beta di version sana ada mob seperti Squid, Enderman, Silverfish, Cave Spider, dan Tameable Wolf. Wah sumpah sih Cave Spider sih ngeselin banget sih. Itu udah sakit poison lagi. Aduh banyak lagi. Mana kalau kena webnya gak bisa kemana-mana. Wah udahlah guys. Lengkap sudah. Ada beberapa sudah biome tambahan seperti
taiga biome dan birch forest biome. Oh, okay, okay. Karena kamu bisa menghasilkan not hanya dengan memukul jukebox. Not box. Minecraft tembus 1 juta penjualan di tanggal 12 atau 13 Januari 2011. Anjas. Di beta version keren, ini, keren, kamu keren. Bisa set respawnmu dengan kasur, asalkan jangan mencobanya di Nether. Di Nether. Jika Creeper terkena sambaran petir, ia akan berubah menjadi charge Creeper. Begitupun dengan babi. Lebih keren loh, sumpah notes tuh. Lebih banyak redstone. Bekerja sendiri guys, dari nol guys. Oh my god. Contraption seperti piston dan trapdoor. Oke. Okay. Setauku piston ini dulu awalnya cuma mod saja dan kemudian dijadikan final update. Ingin bisa main Minecraft dimanapun dan kapanpun, tenang saja. Minecraft menyediakan Minecraft Pocket Edition pada 16 Agustus 2011 untuk Android. Gali. Dan 17 November untuk iPhone. Oh, berarti Android dulu ya. Yang paling ikonik dari Pocket Edition waktu itu adalah Nether Reactor pada 5 September 2012. Kok enggak tahu? Beta version dari Minecraft ada sekitar 44 updatean. Wow. Dan update terbesar ada pada beta 1.8, okay. Yaitu adanya village, raft, ini udah mulai bagus nih, guys. Sprint, biome-biome baru, animasi-animasi baru, makanan, dan bahkan mob-mob baru. 18 November 2011, momen Minecraft paling bersejarah lahir, yaitu di mana Minecraft 1.0 hadir. 1.0. Dan update dari Java Edition ini, update-nya berfokus pada penjelajahan, pertarungan, dan kemampuan untuk menamatkan game dengan pergi ke the end dan membunuh Ender Dragon. Keren. Banyak biome baru, adanya enchanting system, brewing, dan breeding. Oke. Okay. Ada Iron Golem yang hadir untuk menjaga villager dan sekarang juga sudah bisa trading binomo di Minecraft. Trading binomo anjir. Struktur-struktur baru seperti Desert Temple dan Jungle Temple. Okay. Sekarang XP lebih gampang didapatkan karena sudah ada Quartz di Nether. Dan juga sudah ada Wither yang bisa drop Nether Star untuk bikin beacon. Sudah ada wortel dan kentang dan juga ada penambahan komponen-komponen redstone lainnya. Gila. Baby zombie dan chicken jockey juga hadir untuk mewarnai Minecraft-mu. Yang gak boleh ketinggalan adalah portal surga. Dan by the way, Jamet author kecil, dari Eider Mod ini setelah viral langsung diajak kerja untuk perusahaan Mojang. Jadi kalau mau kerja di Mojang, coba aja bikin hoax. Oke, sekarang coba bikin mod kali. Siapa tahu di ACC sama Mojang ya kan? Kalian bikin mod apa gitu yang bisa menambahkan ide-ide gitu. Siapa tahu di ACC sama Not ya kan? Terus habis itu dijadiin beneran di dalam Minecraft-nya ada gitu. Oh my god, enggak mod lagi gitu, anjay, keren banget. Oh man, banyak sekali penambahan-penambahan komen baru, struktur baru dan blok-blok atau item-item baru. Tidak lupa di update ini Monument, juga ada penambahan 4 mob baru. Rabbit, Endermite, Guardian, Elder Guardian. Ya itu loh anjir, jump scare. Notch stress karena mendapat banyak hujatan dari publik. Kenapa tentang itu? Masalah penjualan item OP di dalam server. Dan akhirnya menjual Minecraft pada September 2014 dengan harga yang sangat murah. Oh, yang Microsoft sama Mojang itu ya, yang sekarang dibeli Microsoft ya. Yaitu 2,5 miliar dolar. 35,7 triliun anjir, murah guys. Murah sekali. Kita mau ngejar 100 juta aja rasanya kayak ini 35,7 triliun ya. Ya sebenarnya worth it gak sih dalam waktu berapa tahun sih ini? Dibeli 35,7 triliun. Bisa lah, Notch masih bisa bikin lagi kok. Update pertama yang dilakukan Microsoft adalah pengubahan nickname secara gratis. Kalau EA sih pasti bayar ya. Oh. Kemudian ada penambahan X dan Shield ke PvP, penambahan Elytra, penambahan mob baru seperti Husk, Stray, dan juga penambahan Polar Bear karena keinginan istri Jeb. Istri dan Jeb di tahun 2016, akhirnya Minecraft sudah terjual sebanyak 100 juta kopi. Di tahun yang sama juga ada penambahan Woodland Mansion, Totem of Undying, dan Minecraft Education Edition. Di tahun 2017, peminat game Minecraft di dunia turun secara drastis. Gila. Udah tahu gamenya sedang turun, Microsoft malah menambahkan mob paling ngeselin di tahun 2018. Oh iya anjir, Phantom. Sumpah itu ngeselin banget Phantom guys. Targetnya tuh selalu pas gitu loh anjir, tenang ya. Di target tuh kayak roket anjir. Tidak lupa juga di Aquatic Update ada penambahan Turtle, Dolphin, ikan Dolphin. Sopi COD, Salmon, Sopi COD, Pufferfish, Salmon, dan juga 3584 jenis tropical fish yang berbeda-beda. Keren. Dan untuk struktur-strukturnya ada penambahan Shipwreck, Buried Treasure,
Underwater Cave, dan lain-lain. Anjir, keren-keren. Village and Pillage Update hadir pada tanggal 23 April 2019. Yang isinya penambahan job-job villager, trader, si beban dan peliharaannya, si kucing, beban nih, villager, ravager, panda, dan juga fox. Anjir. Bazibis juga hadir pada tahun yang sama dengan penambahan segala hal tentang oh, lebah, iya. Seperti lebah, sarang lebah, dan juga madu. Karena dari tahun 2017 sampai 2019 turun Fortnite lagi. Dan PUBG menguasai pasar, akhirnya jadi pemain turun, Minecraft anjir. Turun sebanyak 60-70%. Gila banyak Pilkon banget saja, loh. Saja di tahun 2019, PewDiePie, Dream dan Hypixel Tommy Init menyelamatkan Minecraft. Wow. Dan video Tommy Init yang ini bikin aku ngiri sih. 5 juta views cuman ngeklik mouse. The fastest click anjir. Sempat iya juga ya. Sebentar, tapi setelah itu nah, tapi gimana emang dia pro terus orang pengen lihat cara ngekliknya dan lain-lain guys ya. Soalnya kan dia udah terkenal, Tommy ini terkenal di Minecraft gitu loh ya guys. Dead dan Mr. Beast datang menyelamatkan Minecraft iya. lagi. Mr. Beast tuh bener tuh, Mr. Beast tuh penyelamat Minecraft anjir gila. Sekalinya Mr. Beast upload Minecraft, viewsnya langsung wuhuy. Lebih pelit satu ini menyelamatkan Minecraft dan membuat banyak perubahan terhadap speedrun di Minecraft. Oh wadidaw. Dan oh yang iya, paling ya, seru ada adalah lomba-lomba. Pick Step Music Dis. Oh iya, jangan lupakan ketika Glow Squid terpilih menjadi mob baru. Cave and Cliffs update dibagi menjadi dua bagian, 1.17 dan 1.18. Wah. Dan setelah itu Microsoft memberi harapan palsu dengan mengundur pengupdatean dari si Bagong Warden satu ini. Oh iya, Warden ya. Oke, sepertinya sekarang sudah selesai penjelasannya. Wow. Ya mungkin enggak semuanya terjelaskan, tapi setidaknya inti-intinya itu menurut gua sudah mencakup semua ya. Semua yang penting-penting tuh udah masuk Junji Junes. Jadi udahlah sampai Warden tuh udah terakhir. Dan ini kan karena video lama ya. Jadi untuk sekarang ya ada mob baru lagi yang tiga pilihan mob vote itu ya. Ada The Sniffer, ada Rascal, sama Tooth Golem itu. Dan kalau gak salah yang menang The Sniffer ya. Kalau gak salah ya, gua lupa anjir. Kayak gua pernah lihat di mana gitu yang menang The Sniffer. Kayaknya loh ya guys. Sudah kubahas. Jadi udah itu aja dan okay. Thank you juga Junji Junes untuk ilmu dan pengetahuannya tentang Minecraft, sejarah-sejarah Minecraft. Oh my god. Sarangi. Alright guys, jadi itulah untuk reaction kita kali ini. Maaf kalau mengagetkan ya guys. Jadi gimana menurut kalian tuh sejarah video sejarah Minecraft dari Junji Junes ini? Gila ya guys ya. Langsung ilmu gue, langsung ilmu Minecraft gue langsung dari yang segini langsung langsung naik anjir. Gila guys ya, mantap sekali. So ya guys, jadi untuk video kali ini I think that's it ya. Buat teman-teman yang pengen gue reaction apapun dari channel Junji Junes, entah itu teori, sejarah, mitos dan lain-lain, silahkan komen di bawah. Kita bakal reaction next time. Dan okay guys, I think that's it for video hari ini. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman untuk apa? Like, share dan subscribe-nya dong. See you in the next video and bye-bye.